Memasuki masa transisi pembatasan sosial berskala besar, BPK kembali mengkampanyekan Back to Work. Selain untuk mengurangi polusi udara, Back to Work sangat dianjurkan untuk menjaga stamina para pegawai agar tetap sehat dan bugar selama bekerja. Anggota 5 BPK Bahrullah Akbar dan Sekretaris Jenderal BPK Bachtiar Arief turut hadir bersama para pegawai BPK dalam mengkampanyekan Back to Work di lingkungan BPK. Siapa kita? BPK bersepeda dalam rangka untuk mensukseskan masa transisi PSBB dimulai dengan pelaksanaan bekerja di kantor secara terbatas dan bertahap. Kita mengkampanyekan hidup sehat dan juga untuk mengurangi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan PSBB masa transisi, kami mendukung sepenuhnya upaya untuk bekerja di kantor secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan bekerja dengan protokol kesehatan ini bisa mencegah penyebaran COVID dan memulai bekerja melalui Back to Work. Semoga kita tetap sehat walafiat. Dengan menjaga fisik tetap bugar dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, diharapkan para pegawai BPK terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Tim Liputan, BPK TV.